ada temen-temen. Selamat makan. Yuk ikutin makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan pakai tangan, tadi udah cuci tangan. Sambal yang kamu bikin yang kayak tadi malam. Bagaimana kita menghambat, mengurangi dan nantinya menghilangkan adanya penularan virus dari satu ke yang lain. Gudeg. Enak. Orek tempe. Allah Akbar. Ada lagi ada. Ada emeng. Ada suara kucing. Sidro ke sidro Orek. Ya, nantinya ada 62 RW di DKI Jakarta yang akan diterapkan pembatasan sosial. Ini simulasi katanya lokasi. Wah, 14 hari gawe kumaha. Ini adalah wilayah-wilayah. Ya, lalu itu barang kayak mas kebrahan. Di antaranya di Jakarta Pusat ada RW. Teman-teman sarapan pakai apa? Kalau paman pakai Kampung Rawa Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Timur, Mangga Dua Selatan, Gondangdia dan Cempaka Orek dan pusat ini ada gudeg. 10 RW yang masuk dalam zona merah Covid-19 Rukuk. Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu untuk di Jakarta Utara paling tidak ada 15 RW yang akan memperlakukan pembatasan sosial berskala lokal. Di antaranya ada di Pademangan Barat, Sunter Agung, Pejaringan, Rawa Barat Selatan, kemudian satu RW di Cipatura, satu RW di Cilincing, Sentara Barat, dan juga di Kelapa Gading Barat. Di Jakarta Selatan ada 3 RW yang masuk dalam zona merah, yaitu di RW 05 Sleten, RW 02 di Pondok Pasu, dan juga RW 05 Lebak Bulus. Sementara itu untuk di Jakarta Timur, yang mau resepnya resep orek ada di link deskripsi, ada di description box ya. Kemudian di Kayumanis, Pondok Bambu, Pondok Kelapa, Kampung Tengah, Batu Ampar, Balai Kambang, Bidara Sina dan juga Ciracas. Jadi warga-warga yang berada di 62 RW tadi juga harus bersiap-siap dengan batasan sosial berskala lokal jika nanti diberlakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, pemeriksaan surat izin keluar masuk DKI Jakarta di ruas tol ini juga masih terus dilakukan termasuk di Jakarta Cikampek dilakukan oleh para petugas. Ya, kendaraan yang tidak mengantongi SIKM tidak diperbolehkan masuk ke ibu kota dan mantap pikirnya. Pedasnya di akhir lagi. Pedasnya kayak di awal. Uh-huh. Jakarta Cikampek yang sama rakan
kami pantau siang hari ini arus lalu lintas lancar. Habis. Kepadatan arus lalu lintas menjelang pos penyekatan tepatnya di kilometer 47 tol Jakarta. Hari tadi hingga sekitar pukul 10 tadi kami mantau sudah ada pemeriksaan surat izin keluar masuk ini kepada seluruh kendaraan nantinya akan diletakkan. Jangan lupa teh panas setelah makanan pedas. Identitas dan juga SIKM yang dibawa apakah nantinya alhamdulillah ada bilang masuk Jakarta di jangan lupa di subscribe yang muncul di dalam